Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Iwan Domi Dalam tutorial Jempa Putih Kreatif Studio Kali ini kita akan membahas Bagaimana menautkan akun belajar ide dengan SIM PKB Jadi bapak ibu guru uh, Berdasarkan surat edaran dari ditjen gtk kemendikbud per tanggal 15 Februari akun belajar id ya, itu harus ditautkan dengan sim pkb ya jadi sebagaimana yang kita lihat di sini diberikan batas waktu ya se sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan kepada, kepada dinas provinsi kabupaten kota guru eh, mulai 12 Maret Akun belajar ID akan digunakan Sebagai single sign on SIM PKB Jadi Kemungkinan besar Setelah tanggal 12 Maret SIM PKB Itu akan Diakses dengan Akun belajar ID yang telah Bapak Ibu dapatkan Dan telah diaktifkan Nah itulah Untuk itulah Sangat perlu dan harus, ya. Kita menautkan akun pkb kita dengan akun belajar ide, dan caranya sangat mudah, Bapak Ibu. E, tinggal kita masuk ke dalam e, aplikasi SimPKB, kemudian nanti kita tinggal klik "Tautkan Akun". Baik, e, langsung saja kita praktikan, ya. Pernah, Bapak Ibu, e, jangan lupa buka dulu e, web ini portal layanan GTK ya bisa diakses di ini GTK titik belajar titik kemdikbud titik go titik id ya maka akan tampilannya seperti ini jadi bapak ibu silahkan pilih sim PKB masuk kemudian masukkan akun sim PKB yang telah bapak ibu dapatkan klik masuk. Nah, di sini sudah diberikan peringatan, ada reminder lagi dari aplikasi ini harus ditautkan paling lambat 12 Maret ya. Oke, silakan kita tutup saja. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih dashboard akun, integrasi layanan, di sini integrasi layanan. Nah, di sini coba kita perhatikan integrasi layanan Belajar ide. Nah, tidak tertaut, tautkan. tinggal bapak ibu klik aja yang warna hijau, tautkan, tautkan, ya. maka kita akan diminta untuk memilih akun belajar kita, akun belajar ide. jadi kalau kita lihat ini sini, akun belajar idenya saya yang ini, ya Iwan Domi 18 jadi silakan pilih yang ini sesuai dengan bapak ibu. Maka di sini sudah ada status tertaut, tertaut. Berarti selesai Bapak Ibu kita sudah berhasil menautkan atau mengkaitkan, mengintegrasikan akun belajar ide yang telah diberikan kepada kita sebagai guru itu dengan akun Sim PKB. Nah untuk membuktikan itu mungkin bisa kita cek, kita out dulu, kita keluar dulu nah sekarang kita tidak masuk lagi dengan akun simpkb lama kita kita coba masuk dengan akun belajar ide klik akun belajar ide kita pilih akun belajar ide kita yang ini maka secara otomatis akan masuk ke dalam akun simpkb tinggal bapak ibu pilih bapak ibu ingin ke simpkb ke guru belajar berbagi dan semua Aplikasi dalam GTK itu bisa Bapak Ibu akses dengan akun belajar ide Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh